Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Raja Melewa Negeri Sembilan yang ditubuhkan sejak 60 tahun lalu tetap kukuh dalam mengangkat martabat guru melalui pelbagai transformasi ilmu. Peranannya kepada pembangunan guru tidak dapat dinafikan, malah sehingga kini berjaya melahirkan ramai golongan pemimpin negara dan para cendekiawan sehingga ke peringkat antarabangsa. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, institusi tersebut akan terus dikenang dalam lipatan sejarah kerana bakal memberi laluan kepada pembinaan Pusat Permata Negara menjelang tahun 2021. Ia akan dijadikan sebagai pusat permata pintar. Ujarnya, keputusan yang dibuat itu merupakan keputusan peringkat kerajaan pusat dan kerajaan negeri harus akur memberi laluan kepada Pusat Permata Negara untuk terus melahirkan anak-anak pintar.